Baru-baru ni ada orang tanya aku, "Cikgu, betul ke pelukis yang popular tu bermakna dia ada kualiti? Dan betul ke pelukis yang tak popular tu maknanya dia tak ada kualiti?" So kalau korang nak tahu apa jawapan untuk soalan ni, betul ke tak? Jom kita tengok video ni sampai habis. Hai, assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Aqub. Kepada yang baru sampai ke channel ni, selamat datang. Kepada yang dah lama sampai, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share. Dan terima kasih kepada korang yang tengok, yang sudi tengok video ni. So, hari ni kita nak bersembang pasal apa? Sebelum tu, aku nak beritahu kepada yang baru sampai, channel ni merupakan channel pendidikan seni lukis bahasa Melayu. Dan harap korang semua dapat support channel-channel pendidikan seperti channel ni, sebab kita dapat tahu kan, kita semua sedia maklum yang channel pendidikan ni sangat-sangat kurang dekat Malaysia ni, lagi-lagi yang berbahasa Melayu. So untuk channel ni, untuk live drawing ni, dia merupakan seperti podcast, iaitu kita selalu bersembang sambil-sambil melukis. Cuma bezanya podcast ni aku cakap sorang-sorang lah, sebab kita tak ada artis jemputan. Sebab channel ni baru mulai kan, so jom. Hari ni kita nak bersembang pasal topik popularity vs quality. So, orang nak tahu betul ke kalau seseorang tu dia popular bermakna dia ada quality, sebab tu dia popular? Dan betul ke seseorang tu dia, kalau dia ada quality, dan betul ke seseorang tu kalau dia tak popular bermaknanya dia tak ada quality? Ok, dekat sini sebenarnya kita ada dua jawapan eh. Jawapan ni macam ni. Jawapan dia ialah salah. Tak adalah. Ok, dia macam ni. Aku bagi contoh lah dekat korang. Korang kenal tak pelakon? Nama dia Amirul Effendi. Amirul Effendi ni dia merupakan pelakon yang serba boleh. Kalau korang tengok cerita Polis Evo, dia ada bawa watak seorang lelaki lembut. Cerita Bikers Kental, dia berlakon jadi orang Thailand yang jahat. Dia semua tak boleh bawa jadi jahat ke baik ke kan, jadi orang cacat pun ada. Tapi walaupun dia punya lakon ada kualiti, sayangnya dia tak popular. Ada lagi satu pelakon yang popular macam Sezi Sam lah. Kalau korang tengok, Sezi Sam pun sama. Semua watak dia boleh bawa. Watak orang cacat ke, watak orang sakit ke, watak orang susah, watak orang kaya, watak jadi pelawak, watak serius, semua dia boleh bawa. Dan juga dia punya komitmen tu, kalau korang tengok dalam cerita Polis Evo pun, komitmen dia, cerita Polis Evo 2, dia sanggup tak berlakon cerita lain, semata-mata nak buat badan untuk Polis Evo 2 je. Maknanya dia punya effort tu lebih untuk sesebuah filem, dan dia fokuskan pada sebuah filem saja untuk dia buat badan, untuk dia training. So itu saya simpan adalah contoh pelakon yang ada populariti dan kualiti. Tapi Amir Effendi tu ada kualiti tapi dia tak ada populariti. So korang faham tak dekat sini? Maknanya sama juga macam pelukis. Tak kisahlah apa-apa, pelukis ke apa je, bakat yang kita ada, apa je yang kita buat, tak semestinya kalau kita popular maknanya kita ada kualiti. Dan tak semestinya kalau tak popular tu tak ada kualiti. Ini adalah bergantung kepada pengalaman, cara kita, cara kita handle benda tu. Dan benda ni sebenarnya, kualiti ni dia tidak bergantung kepada selama mana kita menceburi bidang tu. Sebab ada orang dia lambat belajar dan ada orang dia cepat belajar. Ada orang dia baru setahun dua tahun, ni contoh lah, ada orang baru setahun dua tahun melukis tapi dia punya lukisan dah ada kualiti. Ada orang dah lebih 10 tahun melukis tapi lukisan dia belum lagi ada kualiti. Dia bukan takkan ada kualiti, cuma belum lagi. Sebab proses pembelajaran setiap orang tak sama. Dan macam kat sekolah kan, kalau kita belajar benda yang sama sekalipun, ada pelajar yang pandai, ada pelajar yang tak pandai, ada yang cepat dapat, ada yang lambat dapat. Sebab kita punya proses pembelajaran tu, setiap orang dia punya pemahaman dia tak sama. So stop untuk fikir kalau orang tu popular maknanya dia, sebab dia ada kualiti, sebab tu dia boleh popular. Macam satu benda yang viral lah,
kalau benda tu benda, kalau benda yang viral tu benda bodoh, dia akan tak lama. Betul tak? Dia akan popular, yes. Sekali viral dia akan popular, tapi tak lama. Berbeza dengan yang ada kualiti, kalau dia popular, boleh popular dalam jangka masa yang lama, bertahun-tahun. Contohnya macam penyanyi Datuk Siti Nurhaliza, kan? Datuk Siti Nurhaliza dah daripada tahun 1990-an dia mula menyanyi, tapi sampai sekarang dia nyanyi lagu apa pun mesti meletup, mesti popular, sebab dia jaga kualiti dia. Berbeza dengan macam zaman sekarang, benda viral ni sekali je viral, kan? Contohnya macam apa kan yang bodoh, macam awet cendol, kan? Membuat video macam pasal awet cendol, sekali tu je viral. Lepas tu sekarang dah senyap, sebab tak ada, itu bukanlah video-video yang berkualiti. So kalau nak buat sesuatu, pastikan benda tu berkualiti. Popular ke tak ke, yang tu bergantung pada rezeki. Kalau Allah nak bagi jadi popular, popular lah. Kalau tak popular, tak apalah, kan? Contohnya macam channel YouTube ni, channel YouTube ni tak popular, yang tengok pun tak, jarang lah nak dapat 100 view, kan? Nak dapat 100 view tu satu video pun susah sangat. So tak apalah, sebab kita minat, kita buat. So kalau kita nak buat apa-apa, kita kena pastikan yang kita minat. Kita minat, kita buat je. Popular ke tak ke, ada orang tengok ke tak ke, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita dah usaha buat. Macam saya ambil petikan daripada cerita Lieutenant Adnan, dia ada bagi tahu, kalau kita kalah sekalipun, sekurang-kurangnya kita tak kalah. Kita bukan kalah sebab kita tak melawan. Sekurang-kurangnya kita kena bertindak, kita kena melawan. So usaha je. Popular ke tak ke, dapat ke tak ke, tu belakang cerita. Okey, sebelum korang sambung tengok video ni, video ni disponsor oleh jenama Double A. Okey, jenama Double A ni, jenama pula teruk sebutan ni. Okey, jenama Double A ni, kita ada banyak design tau. Jenama ni ada 5 design dan korang boleh pilih nak design yang mana satu. Dan dia ada satu design untuk cap, untuk topi. Okey, apa kelebihannya bila korang pakai baju Double A ni, korang akan dapat free gift baju dan juga korang akan dapat duit secara percuma. So korang bayangkan, siapa saja yang komen dekat setiap video baru aku. Kalau aku ada upload video baru je, tengok orang ni komen. Aku upload video baru je, tengok orang yang sama ni lagi komen. So kalau aku tengok orang yang sama je yang komen, orang yang sama ni akan dapat free gift baju. So korang bayangkan, pakai baju ni kalau aku jumpa dekat luar dapat duit. Contoh, aku ada letak link dekat bawah ni. Link dekat bawah ni adalah semua link media sosial aku, macam Facebook ke Instagram ke. Setiap kali aku akan keluar pergi mana-mana, macam hari Sabtu Ahad, aku akan bagi tahu dekat aku punya IG story. So IG story aku dan juga IG Facebook aku, IG Facebook dan juga Facebook story aku, story kat Facebook, aku akan bagi tahu. Aku akan bagi tahu aku hari ni aku pergi dekat mana. So korang tengok, korang tahu aku ada dekat mana dan korang pergi kat situ. Kalau aku nampak korang pakai baju Double A ni, aku akan bagi korang duit secara percuma. Dan siapa yang selalu komen dekat setiap video-video baru aku, aku tengok orang yang sama je yang komen, orang yang sama tu dia akan dapat free gift baju. So bila korang dapat free gift baju ni, korang berpeluang untuk dapat free duit bila aku jumpa korang, nampak korang pakai baju ni. So bayangkan, dah dapat free gift baju, lepas tu dah dapat free gift baju, dapat pula free gift duit bila aku jumpa korang dekat luar kalau korang pakai baju ni. So contoh, benda yang paling untung adalah orang yang pakai design yang negeri. Kita ada 5 design dan salah satunya ada design negeri. Contoh, kalau korang daripada negeri Pulau Pinang, so dekat sebelah sini ada logo daripada negeri kelahiran korang. So aku tengok dia ni jauh ni, so aku boleh bagi korang duit lebih. Lagi jauh negeri korang asal, lagi aku boleh bagi duit lagi banyak. So itu adalah menunjukkan yang korang asal daripada negeri mana dekat baju tu. Kalau design baju yang lain yang tak ada logo negeri tu, aku akan bagi duit juga, tapi mungkin tidak dalam jumlah yang banyak seperti mana aku bagi baju yang berasal daripada negeri asal korang. Sebab aku tahu bila korang pakai baju tu, aku tahu korang asal daripada negeri mana. So korang berpeluang untuk dapat duit secara percuma kalau aku jumpa korang pakai baju ni dekat luar. Tak kisahlah korang pakai design yang mana satu, dan tak kisah korang pakai baju atau topi, sebab dia ada dua, satu baju dan satu lagi cap. Dan korang, kalau aku jumpa korang pakai salah satu ni dekat mana-mana, aku akan bagi korang duit. Tak kira lah aku bagi korang RM100 ke, RM200 ke, RM300 ke, tapi ini janji aku, aku akan bagi korang duit kalau aku jumpa korang dekat mana-mana yang pakai baju ni. So kalau korang nak tengok baju ni design ni macam mana, jom kita tengok ni.
untuk siapa-siapa yang nak order baju ni, link ada kat bawah. Korang pergi je kat mana-mana link media sosial aku dekat bawah ni. Boleh terus DM, boleh terus bagi tahu aku. Harga dia RM30 je. Harga topi pun RM30. Baju tu yang lengan pendek RM30 lah. Yang lain tu aku akan bagi tahu lengan panjang berapa. Yang apa tu, yang macam sweater tu berapa, dia ada macam tutup kepala tu kan. So aku akan bagi tahu yang tu harga berapa, yang pastinya tak sampai RM50 pun. Dan untuk nak tengok sambungan video ni, apa akan jadi selepas ni, jom tengok sambungan video ni apa jadi. Dan benda tu pun ada banyak sangat dia punya keburukan, dan ada juga dia punya kebaikan. Dia tidak, tak semestinya popular tu yang datang semua kebaikan. Ada juga keburukan dia. Dan pastinya kenapa Tuhan tak bagi, mungkin ada sebab lah kan. Mungkin Tuhan tak nak kita nanti dah popular, kita jadi orang lupa diri ke. Ataupun bila dah popular nanti kita hilang kualiti, takut kita tak jadi diri sendiri. Mungkin Tuhan ada sebab kenapa kita tak popular walaupun kita dah usaha macam-macam. Sebenda tu tak penting pun. Pada saya popular, populariti tu tak penting. Yang penting ialah kualiti. Kau tak popular macam mana pun, kalau kau ada kualiti, campaklah kau dekat mana-mana, tapi kau still boleh hidup sebab kau dah ada kualiti dalam diri kau. So untuk menuntut ilmu pun, korang kena banyak belajar dengan orang yang berbeza. Jangan bergantung pada satu orang je. Sebab bayangkan kalau kita belajar dengan satu orang je, kalau satu orang tu bagi ilmu yang salah, sampai bila-bila kita akan sesat. Contohlah macam dengar apa saya cakap ni kan. Kalau apa yang saya cakap ni salah, dah pemahaman korang jadi salah, korang jadi sesat. So kena banyak belajar dekat tempat-tempat lain juga. Jangan cuma belajar kat satu tempat je. Jangan belajar dengan satu orang je, belajar dengan banyak orang. So dari situ kita akan dapat banyak ilmu, dan kita akan dapat beza kan, yang mana satu ilmu yang betul, mana satu ilmu yang sesat. Okay, so kalau nak jadi berkualiti, populariti tak ada formula. Populariti tu dia macam rezeki. Kalau popular, popular lah. Tak popular, tak popular kan. Tapi kalau dia ada quality, ada formula. Formula dia macam tu lah. Kena belajar dengan banyak tempat, belajar dengan banyak orang. Kalau macam kita belajar kat sekolah pun tak cukup. Kita tak cukup belajar secara formal saja. Kita kena juga belajar dekat luar. Contoh macam ni lah kan, secara formal kat sekolah. Kalau tak formal, pendidikan seni lukis yang macam ni lah di luar. Pendidikan buku teks, kita ambil deadline ajar, nanti marah aja. Bermaknanya yang tak ada dalam silibus pembelajaran lah. Pendidikan yang di luar kotak, tapi still pendidikan, boleh dimanfaatkan. So nak jaga kualiti, kena berguru lah. Kalau kita sekadar tengok dekat YouTube pun tak cukup sebenarnya. Sebab tak ada orang nak tegur kesalahan kita. Kalau kita tengok YouTube kan, yes, kita boleh dapat ilmu, boleh tengok cara orang, tapi orang tak tahu kesalahan kita apa. So bila kita berguru, guru kita tu boleh tegur apa kesalahan yang kita buat. So dari situlah kita boleh improve diri kita. So kalau setakat sekadar tengok video kan, sekadar cari artikel dekat apa ni, dekat internet yang belum tentu artikel tu 100% betul kan. Macam berita pun banyak berita palsu. Benda-benda tu ada kesan-kesan buruk. So lebih baik kita berguru dengan banyak orang. Lebih baik kita berguru daripada kita belajar seorang-seorang tak ada guru. And then tips yang kedua, praktis lah. Bila dah belajar, praktikan. Jangan diam je, jangan pendam je. Sebab saya pun pernah tengok kan, benda-benda pernah betul-betul terjadilah. Ada orang yang berbakat, tapi last-last kita boleh kalahkan orang yang berbakat tu. Sebab dia tak nak praktis, dia tak nak asah bakat dia. Dia dah tahu dia ada bakat, tapi dia tak nak melukis. Dia setakat tu je. Padahal dulu dia lagi hebat daripada kita, tapi kita boleh kalahkan dia. Maknanya macam ni, bakat tu boleh kalahkan, usaha tu boleh kalahkan orang yang berbakat. Kalau kau ada bakat sekalipun, kalau kau tak usaha, akhirnya kau akan dapat dikalahkan. Seperti yang kita tahulah, macam nombor satu dunia kan, orang yang paling lama pecah rekod kan, yang paling lama pegang rekod nombor satu dunia pun boleh dikalahkan. Macam contohnya macam Lee Chong Wei kan, dia 6 tahun pegang rekod nombor satu dunia sampai masuk book of record kan, pemain badminton yang paling lama pegang gelaran nombor satu dunia. Tapi still boleh dikalahkan. Bila kat Olimpik, still tak boleh menang pingat emas. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita dapat ranking nombor satu dunia,
tak bermakna tak ada orang boleh kalahkan kita. Kita still kena usaha supaya kita takkan dikalahkan. Dia bukannya macam tak nak kalah ke apa bukan, tapi kita usahalah untuk nak jadi yang terbaik. Tak salah nak usaha jadi yang terbaik. Kita bukannya nak belagak ke apa kan, cuma kita nak improve diri kita supaya jadi lebih baik daripada hari ini. So itulah video untuk hari ni. So ingat eh, populariti tu tak penting. Populariti tu bergantung pada rezeki. Tuhan nak bagi, dia bagi. Tak ada pun tak apa, benda tu tak penting pun. Yang paling penting ialah kualiti. So kita kena jaga kualiti kita supaya hidup kita berguna. Kalau setakat popular je, kualiti tak ada, kita takut nanti kita jadi orang yang tak berguna. So thank you kan tengok video ni sampai habis. Dah habis pun video ni, tapi korang tengok lagi. So kita jumpa ke video yang akan datang. InsyaAllah kita akan buat video lain, video ajar benda-benda lain. Macam sebelum ni kan, kita ada ajar lukis mata. Mungkin lepas ni nak ajar lukis telinga pula. Macam mana cara lukis telinga dengan sangat simple, sangat mudah, tapi dia punya hasil dia realistik. InsyaAllah nanti akan buat video macam tu. So thank you. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Assalamualaikum.